Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat setia pemerhati bahasa Indonesia, berjumpa kembali dengan kami dalam saluran Rahasia Bahasa. Ayo kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri. Pada kesempatan ini, kita akan mengungkapkan masalah-masalah kata yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Pemirsa dan pemahati bahasa Indonesia, kali ini kita akan mengungkapkan kata pecinta versus kata pencinta, kata peterbang versus kata penerbang, kata pejabat versus kata penjabat, kata petatar versus kata penata. Adakah perbedaan kata pecinta, peterbang, pejabat, petatar dengan kata pencinta, penerbang, penjabat, dan penata? Selanjutnya ikuti penjelasan berikut ini. Pemerhati bahasa Indonesia, kata pecinta adalah orang yang bercinta. Sedangkan kata pencinta adalah orang yang mencintai sesuatu. Mari kita perhatikan. Kata pecinta berelasi dengan kata bercinta. Kata pencinta berelasi dengan kata mencintai. Demikian juga, kata peterbang adalah orang yang terbang atau orang yang berterbang. Sedangkan kata penerbang adalah orang yang menerbangkan sesuatu atau pesawat. Jadi, awalan pe dalam kata berterbang berelasi dengan awalan ber pada kata berterbang. Kata penerbang yang memiliki awalan pen berelasi dengan kata menerbangkan yang memiliki awalan men atau menasal itu. Berikutnya, kata pejabat adalah orang yang berjabat, yang memiliki jabatan. Sedangkan kata penjabat adalah orang yang menjabat sesuatu, atau orang yang diberi tugas untuk menjabat sesuatu jabatan. Pada kata ini, kembali terlihat awalan te pada kata pejabat berrelasi dengan awalan ber dalam kata berjabat. Sedangkan awalan pen atau penasal dalam kata pejabat berrelasi dengan afik atau awalan men atau menasal dalam kata menjabat. Pemirsa bahasa Indonesia, demikian juga pada kata petatar. Petatar adalah orang yang bertatar. Sedangkan kata penatar adalah orang yang menata. Jadi, awalan pe pada kata petatar berrelasi dengan awalan ber dalam kata bertatar. Awalan pen atau penasal dalam kata penatar berrelasi dengan awalan men atau menasal dalam kata menatar. Pemirsa bahasa Indonesia, artinya awalan pe pada kata pecinta, peterbang, pejabat, petatar adalah untuk membentuk nomina aktor atau pelaku dari kata atau verba perbuatan bercinta, berterbang atau terbang, berjabat, dan bertatar.
Sedangkan awalan pen atau penasal dalam kata pencinta, penerbang, penjabat, dan penatar adalah untuk membentuk nomina tindakan dari kata atau verba tindakan mencintai, menerbangkan, menjabat, dan menatar. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa awalan pe adalah untuk membentuk nomina aktor atau pelaku dari verba perbuatan. Dalam linguistik disebut adalah nominalisasi dari verba perbuatan. Sedangkan kata atau awalan P atau penasal pada kata pencinta, penerbang, pejabat, dan penatar adalah nomina penindak yang berasal dari verba tindakan mencintai, menerbangkan, menjabat, dan menatar. Dalam linguistik disebut adalah nominalisasi dari verba tindakan. Pemirsa Bahasa Indonesia yang budiman, itulah perbedaan awalan pe dengan pen atau penasal pada kata pencinta, penerbang, pejabat, penatar versus kata pencinta, penerbang, pejabat, dan penatar. Demikian saja, sampai berjumpa kembali dalam saluran Rahasia Bahasa berikutnya.